Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para fans Hijab Lovers dan mama milenial dimanapun kalian berada. Berjumpa kembali bersama Mimi di channel Bucin yang akan selalu memberikan informasi terbaru dan terupdate seputar si bapak tampan Rangga Ajo dan si cantik Aiko Van Der Vegan setiap harinya di channel ini. Oke sahabat Hijab Lovers, ada kabar terbaru dimana katanya dari si bapak tampan Rangga Ajo dan si cantik Aiko Van Der Vegan. Duh, ada yang bilang kalau pernikahan Hijab akan berakhir. Oke sahabat, untuk kalian semua penasaran kan? Tapi sebelum lanjut ke sesi pembahasan, alangkah baiknya bagi kalian semua yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya terlebih dahulu. Tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan informasi terbaru dan terupdate setiap harinya di channel ini. Oke sahabat Hijab Lovers, tak perlu lama-lama, kita langsung saja ke isi pembahasan. Sahabat Hijab Lovers, kalau artis lagi naik daun, banyak sekali tantangan yang harus dia hadapi. Ujian serta gunjungan pasti selalu ada ya. Apalagi ini adalah artis sinetron. Dimana seperti yang kita ketahui, Rangga Ajo dan Aiko Van Der Vegan ini karirnya sedang melejit. Dan alhamdulillah ya, berkat kekompakan para fans Hijo yang terus mendukung mereka, sampai saat ini mereka menjadi artis terfavorit. Nah, tapi di sini ada saja ya orang-orang yang tidak suka dengan hubungan Rangga Ajo dan Aiko Van Der Vegan. Sampai-sampai mereka ada yang bilang, atau salah satu netizen ada yang bilang di kolom komentar bahwa hubungan Rangga Ajo dan Aiko Van Der Vegan sebenarnya tidak baik-baik saja. Nah, apakah benar berita tersebut? Yuk kita simak videonya.